Terima kasih kepada Cibani Dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk mengitai perbahasan Belanjawan 2024. Saya ingin menyentuh tentang kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA yang meneliti keperluan semua skim perkhidmatan dan dijangka akan dimuktamadkan pada penghujung tahun hadapan. Saya amat menyokong usaha murni kerajaan dalam mengemak semula skim gaji dan allowance tetap pejabat awam yang kali terakhir dilaksanakan pada tahun 2012. Sesungguhnya kebanyakan allowance tetap sudah tidak setimpal dengan keadaan semasa selepas lebih daripada 10 tahun. Umpamanya, allowance perumahan diberikan kepada pejabat awam amalah tidak mencukupi, memandangkan secara umumnya harga rumah akan meningkat sebanyak 50% malah hingga 100% dalam masa 10 tahun. Untuk membantu pejabat awam dalam memiliki rumah, adakah kerajaan dapat mempertimbangkan bahawa faedah pinjaman perumahan kerajaan yang lebih rendah berbanding sekarang dapat diberikan kepada pejabat awam, seperti pekerja bank turut boleh mendapat faedah pinjaman yang lebih rendah daripada bank yang mereka kerja. Berkaitan dengan bayaran emolumen lain dan juga keistimewaan seperti pencen kerajaan, saya berasa amat kecewa dengan kenyataan-kenyataan mereka di luar sana sejak kebelakangan ini yang mempertikaikan pencen dan emolumen yang diterima oleh pejabat awam. Kita tidak dinafikan bahawa dari segi angka, bayaran emolumen pejabat awam merupakan salah satu perbelanjaan utama bagi kerajaan kita. Namun, persepsi di luar sana perlu diperbetulkan. Sesungguhnya, kakitangan awam adalah aset negara kita. Sumbangan pejabat awam dalam bidang masing-masing terhadap negara sememangnya tiada tandingnya. Contohnya, tanpa pegawai pendidikan dan guru-guru di sekolah, kita semua tidak mampu berada di sini. Kita juga ada pegawai-pegawai perubatan seperti Dr. Muru yang menjaga kesihatan kita. Kita ada pasukan keselamatan seperti polis, tentera, bomba yang telah memberi pengumpanan yang lebih besar berbanding kita semua di sini. Demi menjaga keselamatan dan keamanan negara, demi menyelamatkan nyawa, mereka perlu mengambil risiko sehinggalah kehilangan nyawa diri dalam menjalankan tugas mereka. Adalah amat zalim terhadap mereka jika kita terus membiarkan mereka untuk menerima gaji dan allowance yang tidak sepadan dengan jasa mereka kepada negara. Janganlah kita take it for granted. Mana keadilannya jika dalam waktu pasukan bomba sedang menyelamatkan nyawa, ketika pasukan keselamatan sedang operasi menjaga keamanan, tetapi pada masa yang sama mereka masih perlu bimbang bagaimana gaji mereka dapat mengira anak-anak kecil atau ibu bapa yang semakin berusia. Berikutan dengan transformasi teknologi yang semakin cepat, ditambah lagi dengan dasar-dasar reformasi yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan untuk mencapai agenda Malaysia Madani, peranan pejabat awam adalah amat penting untuk memastikan dasar-dasar kerajaan kita dapat dilaksanakan dengan berjaya di seluruh negara. Saya ingin memetik satu kertas kerja yang disediakan di bawah United Nations Development Program dengan tajuk Motivating Civil Servants for Reform and Performance. Dalam kertas kerja program ini, berbagai kajian kes di merata dunia, terutamanya negara-negara membangun, tentang bagaimana kita boleh tingkatkan pencapaian pejabat awam di negara-negara ini. Antara kesimpulannya adalah insentif kepada pejabat awam merupakan kunci utama untuk kita meningkatkan produktiviti di sektor awam. Saya quote dengan izin, "Incentives are a critical factor for the success of reforms and the performance of public organizations. After a general overview of the major lessons from the literature on incentives, major incentive issues should be taken into account in designing appropriate institutions, facilitating reform processes and capacity development in developing countries." Ini juga terbukti apabila turut disahkan bahawa kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam tidak hanya memfokuskan berkenaan soal kenaikan gaji dan allowance di sektor awam, tetapi juga bagaimana kita dapat meningkatkan produktiviti pejabat awam. Oleh itu, saya amat menyokong usaha kerajaan untuk menjaga kebajikan pejabat awam dan saya amat berharap kajian tersebut dapat disiapkan dan hasil kajian dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin. Tiba-tiba Tua, terdapat dua projek
yang terdesak dan harus diberi keutamaan sepenuhnya di kawasan Miri. Sudah hampir 10 tahun, rancangan demi rancangan, permohonan demi permohonan, tetapi amat mengecewakan bahawa apabila masih tidak dapat direalisasikan dalam belanjawan 2024. Mana setiap kali sesi soal jawab Menteri Perkenaan tentang status dua projek ini, jawapannya tetaplah sama, iaitu masih dalam pertimbangan. Pertama sekali ialah lapangan terbang Miri. Bangunan terminal yang hanya mampu menampung 2 juta penumpang setiap tahun dan telah beroperasi melebihi kapasiti asalnya sejak tahun 2012. Kementerian Pengangkutan sejak tahun 2016 sudah mengesahkan keperluan untuk menaik taraf lapangan terbang Miri. Namun, sehingga kini projek ini masih tidak dapat dilaksanakan dan tahun demi tahun projek ini masih berada dalam pertimbangan. Sejak tahun 2016, kita nampak terdapat projek naik taraf lapangan terbang di Kota Baru dalam belanjawan 2016. Tahun 2018, projek naik taraf lapangan terbang Langkawi. Tahun 2020, di Ipoh. Tahun 2023, lapangan terbang antarabangsa Kuala Pinang dan Subang. Dan dalam belanjawan 2024 pula, kita nampak penaik taraf untuk lapangan terbang di Tioman, Pahang. Menurut annual report Malaysia Holdings Airport Holdings Berhad tahun 2022, selepas KYIA, lapangan terbang Penang, Kota Kinabalu, Kuching dan Langkawi, lapangan terbang Miri adalah yang keenam paling banyak pengguna dan paling sibuk. Kita dapat lihat sejak 8 tahun yang lalu, lapangan terbang yang penggunanya melebihi lapangan terbang Miri, iaitu Pulau Pinang dan Langkawi, telah mendapat penaik tarafan. Begitu juga dengan lapangan-lapangan terbang lain yang kurang sibuk berbanding dengan Miri, turut mendapat penaik tarafan. Persoalan yang ditanya-tanya oleh rakyat bukan sahaja dari Miri tetapi seluruh wilayah utara Sarawak ialah bilakah lapangan terbang Miri dapat memperoleh penaik tarafan. Saya memetik satu kes yang ditularkan dalam media tempatan belakangan ini. Disebabkan oleh kekurangan air bridge, maka dapat penumpang yang menjangkiti penyakit jantung terpaksa menurun tangga dari kapal terbang dan menaik tangga untuk sampai ke balai ketibaan. Persiapan awal tidak dapat disusun kerana tidak sangka bahawa air bridge yang sedia ada telah dipenuhi dengan pesawat lain. Ini telah mendatangkan kesukaran kepada para penumpang, terutama mereka yang sakit. Sesungguhnya, kesesakan di lapangan terbang Miri telah mendatangkan banyak kesukaran dan keadaan yang amat tidak selesa kepada para penumpang. Ini bukan sahaja akan menjejaskan imej negara tetapi juga akan menghimpitkan usaha untuk memajukan industri pelancongan tempatan. Ini telah menunjukkan betapa desaknya projek penaik tarafan lapangan terbang Miri. Projek ini harus diberi keutamaan dan dilaksanakan dengan secepat mungkin. Projek kedua adalah di Jalan Pujut Miri yang merupakan jalan utama menyambung kawasan utara Miri ke Bandaraya Miri. Namun, sebahagian jalan ini terutama di Jalan Roundabout GK Pujut 3 Miri telah mengalami masalah kesesakan lalu lintas yang sangat teruk disebabkan oleh beratan yang kecil tersebut yang menyambung jalan raya utama ini. Cadangan untuk menaik taraf bahagian jalan raya ini telah diangkat hampir 10 tahun yang lalu. Kementerian Kerja Raya telah bertahun-tahun mengidakan cadangan projek menaik taraf jalan raya ini bagi menyelesaikan kesesakan lalu lintas. Tetapi jawapan yang sama tetap diberikan, iaitu masih dalam proses pertimbangan. Saya ingin menarik perhatian kepada kerajaan atas pertama desaknya projek penaik tarafan jalan raya ini disebabkan oleh pertambahan bilangan penduduk di Bandaraya Miri yang turut membawa kepada peningkatan pengguna jalan raya. Keperluan untuk projek penaik tarafan ini menjadi semakin terdesak, bukan sahaja untuk mengatasi masalah kesesakan, malah untuk keselamatan pengguna jalan raya. Menurut statistik yang saya dapati, pada tahun 2022 sahaja terdapat sebanyak 61 kes kemalangan jalan raya yang berlaku di Jalan Pujut. Pada tahun 2023 tahun ini, baru 9 bulan sahaja, bilangan ini telah menaik ke satu jumlah sebanyak 119 kes kemalangan, kenaikan hampir 100%. Hampir satu kes dalam setiap 2-3 hari. Di bulatan Pujut 3 sahaja atau dikenali sebagai Pujut GK Roundabout, terdapat 15
kes kemalangan yang telah berlaku di bulatan tersebut dalam tahun ini. Kebetulan pejabat saya juga berhadapan dengan bulatan tersebut. Sebenarnya hampir setiap 2 minggu sekali saya ataupun pegawai saya akan nampak satu kes kemalangan berlaku di bulatan tersebut. Oleh itu, saya amat mengeru kepada kerajaan supaya dapat meluluskan peruntukan untuk 2 projek ini yang betul-betul mendesak untuk kebaikan seluruh rakyat di utara Sarawak. Timbalan Dipertua, seterusnya saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk menangkis sangkaan-sangkaan buruk terhadap Peranjauan 2024 bahawa ia akan memangsakan golongan pertengahan. Seperti yang terdapat dalam ucapan Peranjauan 2024, pertimbangan kerajaan sangat sukar. Kerajaan perlu meningkatkan hasil, mengurangkan subsidi tetapi tidak membebankan rakyat. Syabas tahniah kepada kerajaan Madani kerana telah mencapai satu keseimbangan untuk merasionalisasikan perbelanjaan kerajaan dan tidak membebankan rakyat. Kita setiap maklum bahawa kerajaan cukup memberi fokus dalam memberi bantuan untuk meringankan beban golongan miskin dan golongan kurang berkemampuan. Bagaimana pula dengan M40? Kita memang nampak satu usaha yang serius daripada kerajaan dalam mewujudkan satu persekitaran yang dapat merangsang pembangunan ekonomi negara. Antaranya, Belanjawan 2024 telah menggalakkan cukai pelaburan semula bagi aktiviti bernilai tinggi dengan pemberian insentif. Dan ini telah menunjukkan kerajaan akan memberi keutamaan kepada pelaburan masa depan dalam bidang high growth, high value dengan izin. Dengan ini, kerajaan dapat menarik lebih banyak pelaburan dan perusahaan ke kawasan tersebut. Ini akan membantu untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan menggalakkan usahawan-usahawan menceburi bidang high growth, high value dengan izin seperti ekonomi digital, teknologi angkasa serta elektronik dan elektrikal. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, banyak peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi akan tersedia di kawasan tersebut. Ini dapat membantu komuniti M40 untuk mendapatkan pekerjaan yang membayar dengan lebih baik dan seterusnya dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Kemudian Dipertua, golongan pertengahan sememangnya mempunyai ekspektasi ataupun keperluan yang berlainan dengan golongan-golongan lain. Golongan pertengahan seperti saya dari keluarga yang di golongan pertengahan, kawan-kawan saya pun kebanyakan M40, mereka lebih mementingkan dasar kerajaan yang dapat membawa kepada pertumbuhan ekonomi, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan yang berkualiti, kualiti pendidikan, peningkatan gaji setimbang dengan inflasi dan persekitaran yang lebih baik. Apa yang kerajaan harus lakukan untuk membantu golongan M40 adalah memperkasakan golongan pertengahan ini sehingga mereka dapat meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Dan pelaburan-pelaburan dan segala usaha kerajaan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi negara sememangnya adalah perkara yang dinantikan oleh golongan menengah. Dan saya yakin bahawa belanjawan ini telah memenuhi ekspektasi ini dan sekiranya dapat dilaksanakan dengan lebih baik, kita dapat membawa kehidupan yang lebih baik kepada seluruh rakyat Malaysia di seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang. Dan dengan ini, saya menyokong sepenuhnya Belanjawan 2024. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Miri.